terutama sekali untuk penyawat awam, kerana dia menjaga kebajikan penyawat awam. Yang kedua, dari segi pengangkutan pun sangat bagus. Dan saya rasa bajet semalam tu sangat menepati hak rakyat lah, dan dia menjaga kebajikan rakyat. Untuk kesihatan, bajet untuk kesihatan sangat bagus lah, di mana banyak peruntukan untuk kebajikan rakyat lah. Bajet 2018 begitu baik yang telah disaran oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Banyak skop tahun depan, peruntukan-peruntukan yang diagi kepada jabatan-jabatan seperti pertanian, JPS, pendidikan, semua yang terlibat. Kita sangat bersyukur terhadap kerjaan Malaysia yang ada sekarang yang begitu prihatin kepada rakyat.